Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Sandal Gaming. Hari ini saya mau membuat video tentang cara mengatur game Valorant supaya lebih berwarna. Tampilannya lebih berwarna atau lebih cerah. Yang saya pakai ini saya menggunakan aplikasi Razer Cortex sebagai game booster juga untuk optimasi tampilan menjadi lebih berwarna. Kita akan bisa disetting di sini. Dari menu Razer Cortex kita buka Booster Prime. Booster Prime ini kita pilih Valorant. Kita make adjustment. Make adjustment. Ini untuk mengatur kecerahan game Valorant ini. Oke, kita lanjut untuk membuat make adjustment. Kita atur kecerahan di bagian digital vibrant. Nih. Kita naikkan sampai 100, cerahnya udah terlihat jelas, tambah normalnya ini. Ketika kita sudah cerahkan, ini hasilnya terlihat jelas. Oke, kita save. Bisa kita langsung coba jalankan gamenya. Ini saya sudah membuka gamenya. Sudah saya percepat, ini udah terlihat jelas hasilnya beda ya. Mungkin karena ini rekaman dari HP jadi kurang begitu jelas. Ini tampilan awal terlihat lebih cerah. Normalnya tidak seperti ini. Tapi karena ini rekaman HP jadi mengurangi kualitas tentu. Langsung kita tes. Ini tampilannya. Lebih cerah ya, terlihat sekali lebih cerah. Sayangnya kecerahan ini tidak terlihat kalau direkam menggunakan OBS atau bawaan dari komputer, direkam langsung dari komputer itu nggak terlihat hasilnya. Hasilnya akan kecerahannya tidak terlihat. Makanya saya rekam memakai HP tapi hasilnya begini. Tapi endgame-nya lebih cerah. Oke, udah begitu aja. Tolong di-subscribe channel Sandal Gaming. Jangan lupa Sandal Gaming. Terima kasih.